Daripada keseluruhan 22,320 jemaah haji yang menunaikan rukun Islam kelima tahun ini, 15% daripadanya telah memilih untuk menggunakan pakej swasta. Pilihan diberikan tabung haji sama ada jemaah atau hadir sebagai jemaah muasasah ataupun mengikut pakej swasta. Laporannya bersama Syahril Syarapuddin dari Mekah. Bagi musim haji kali ini, sebanyak 15 syarikat dipilih tabung haji untuk mengelola jemaah yang ingin menggunakan khidmat pakej. Anggaran harga yang ditawarkan bagi pakej swasta ialah dari serendah RM20,000 sehingga ada yang mencecah RM189,000 bagi seorang jemaah. Namun mereka tertakluk kepada segala peraturan dan syarat yang ditetapkan tabung haji bagi menjamin jemaah mendapat hak setimpal seperti yang ditawarkan. Empat faktor utama yang kita pantau. Pertamanya, bangunan. Bangunan ini meliputi muatan dalam bilik. Dalam brosur itu ada dinyatakan. Bilik berdua, bilik bertiga, bilik berempat dan seterusnya. Kemudian kita pantau makan minum. Yang mana syarikat diwajibkan menampal menu di dewan makan. Kita pantau juga pengendalian pergerakan jemaah. Keempat yang kita pantau, peranan-peranan petugas yang syarikat bawa. Jemaah juga dinasihatkan supaya membuat aduan terus kepada pihak tabung haji jika ada syarikat swasta melanggar atau tidak memenuhi syarat asal berhubung perkhidmatan kepada jemaah. Ianya mesti diadukan kepada kami semasa berada di Tanah Suci. Jangan bila dah balik baru tulis surat, buat bermacam-macam aduan. Tujuan utamanya, kami hendakkan aduan tersebut dibuat semasa berada di Tanah Suci supaya kami boleh secara terus melakukan siasatan mendapatkan bahan bukti apa-apa kelemahan syarikat. Bagi pengendali pakej swasta, mereka perlu mematuhi segala kriteria yang ditetapkan tabung haji jika mahu lesen tersebut disambung untuk tahun berikutnya. Dia masuk, mari tanya jemaah apa aktiviti yang dibuat, apa jemaah bagi tahu. Maka dia buat satu keputusan macam mana syarikat ini boleh sambung lagi ataupun setakat itu. Itu provision dia tu untuk ukal tu ada pada tabung haji dan kita kena faham yang ini. Jemaah yang ditemui berpuas hati kerana harga dibayar setimpal dengan pakej yang ditawarkan. Tidak salahlah kita berbelanja lebih sikit untuk tujuan agama ni. Jadi lagipun kalau keadaan tu lebih selesa, jadi saya rasa amal badan kita pun lebih baik sikit lah. Perkhidmatan dia sangat memuaskan. 100% lah. Saya rasa daripada perkhidmatan daripada awal sampai akhir sampai sekarang ni sangat memuaskan. Salah satu kelebihan jemaah yang menggunakan pakej swasta ini adalah dari segi jarak antara lokasi penginapan dan juga Masjidil Haram. Kalau saya berada di sini, ini bangunannya, di hujung sana adalah Masjidil Haram. Jaraknya dianggarkan antara 400 hingga 500 meter saja. Jadi memudahkan jemaah yang mengambil pakej swasta ini untuk turun dari bangunan terus beribadah di Masjidil Haram. Syahril Syarapuddin dan juru kamera Zamzi Osman melaporkan.